Alhamdulillah asbahna amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahul azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji selaku ayahanda kami dan pimpinan pesantren An-Naba' Center yang pada sore kali ini beliau berhalangan hadir karena ada acara di Petronas, sehingga saya yang mewakili beliau. Dan yang kami hormati serta kami muliakan Bapak Deni beserta Pak siapa Pak? Bang. Nah, dengan Pak Budi yang menjadi perwakilan dari Bank Mandiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Deni yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke pesantren kami An-Naba' Center Indonesia yang bergelut khusus dalam pembinaan para mualaf Indonesia. Serta yang kami banggakan, dan saya enggak lupa yang saya muliakan juga Ustadz Ali Akbar, Pak Zainuddin, dan semua santri An-Naba' Center, beserta juga Ummi Salwa. Mudah-mudahan kita semuanya pada sore hari ini dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hari ini kita kedatangan dari Bank Mandiri, tapi acaranya bukan bukber, amanah yaitu berupa sumbangan dana kepada pesantren kita. Kita ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan Bank Mandiri semakin jaya, dan Pak Deni juga beserta sahabatnya senantiasa istiqomah di dalam menyalurkan zakat-zakat yang ada di Bank Mandiri tersebut. Untuk mengambil keberkahan acara kita sore hari ini, kita buka acara ini dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu daripada santri An-Naba' Center. Kita panggilkan Saudara Mustaqim. Waktu dan tempat kami persilakan. Pinjam peci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolan fada wa wajadaka angilan fa'agna fa'ammal yatima falatakohar wa amma sa'ila falatanhar wa amma binikmati rabbika fahadis. Alhamdulillah telah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Saudara Mustaqim yang dilantunkan dengan suara yang luar biasa merdu. Mudah-mudahan yang membaca mendapatkan pahala sebagai bacaannya, dan kita pun yang mendengar mendapatkan rahmat dari pendengaran yang kita dengarkan barusan. Berikutnya, ini santri An-Naba' Center. Pesantren ini namanya An-Naba' Center, Yayasan An-Naba' Center Indonesia, Pembinaan Mu'allaf Indonesia. Tetapi di dalamnya, di antara mereka ada yang bukan Muslim, ada yang bukan Mu'allaf maksud saya, tapi mereka tinggal di daerah yang minoritas Muslim, yang mungkin satu daerah itu masjidnya cuma satu. Contoh di Nias dan di Kupang. Kalau di Kupang itu kami sudah ke sana, mereka tinggal di dalam hutan.
di samping laut. Samping laut. Dan sekarang sudah sedang Ustaz Nababan sedang merintis membangun pesantren di sana. Karena ke sini air-air ini tokoh mu'alafnya Pak Zainuddin. Coba Pak Zainuddin biar mereka tahu. Ah, ini Pak Zainuddin, tokoh mu'alaf di Kupang situ. Ya. Silakan duduk, Pak. Nanti tokoh mu'alaf dan beliau melalui wasilah beliau sudah 1000 orangan kurang lebih diislamkan menjadi wasilah. Luar biasa. Tapi inilah kita berdakwah itu, filosofi kita berdakwah seperti sapu lidi, Pak Deni. Sapu lidi itu enggak akan mampu membersihkan lapangan kalau cuma lidinya, batangnya cuma satu. Sehingga bagaimana cara biar lapangan itu atau halaman itu bisa bersih? Maka sapu lidi itu harus memiliki lidi-lidi yang banyak. Nah, begitulah dakwah. Butuh tim. Maka ada yang bagian dana, ada yang bagian penggerak, ada yang bagian yang mengenalkan. Sama mungkin seperti networking. Seperti di kantor-kantor juga butuh ada manajernya, sehingga terjadilah tim itu. Nah, sama seperti ini Ustaz Nababan yang menggerakkan, seperti Bank Mandiri salah satu yang peduli akan mu'alaf dalam berdakwah ini, menyalurkan dananya, dan beberapa para muhsinin, dermawan-dermawan yang membantu Ustaz Nababan dalam memperjuangkan para mu'alaf ini. Dan staf-staf pengajar juga ikut menjadi tim bagian daripada sapu lidi itu. Pak Zainuddin juga, dan mereka juga akan menjadi sapu lidi itu. Semakin banyak sapu lidi yang akan menjadi satu, semakin mudah membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Dan insya Allah, ini juga sebagian di antara santri kita yang awalnya, nah ini juga sama, yang sudah menjadi misionaris muslim sekarang, Ustaz Orlando, dulu mu'alaf juga, sekarang sudah jadi ustaz, alhamdulillah. Jadi udah berubah, bukan mu'alaf lagi, mu'alif sekarang. Ya, inilah santri-santri kami, dan inilah pesantren kami dengan segala kekurangannya dan keterbatasannya, Pak Deni. Ya, mungkin kita langsung saja. Berikutnya, kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Deni sebagai perwakilan dari Bank Mandiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni. Saya dari yayasan juga. Yayasan namanya Mandiri Amal Insani. Tadi Ustaz Idham juga bilang, sebenarnya kita bukan dari Bank Mandiri, bukan. Yang dibilang katanya, emang atribut yang saya pakai ini berlogo Mandiri di belakang. Tapi memang kita bernaung di sebuah gedung Bank Mandiri, tapi kita membawa nama yang berbeda. Kita membawa nama yayasan. Dulu kita ini namanya bukan Mandiri Amal Insani nih, namanya Lembaga Pengelola Zakat. Dulu namanya Lembaga Pengelola Zakat. Tapi sekarang karena tuntutan dari Basnas, jadi kita berubah nama jadinya Yayasan Mandiri Amal Insani. Ini tuntutan dari Basnas. Karena Mandiri itu BUMN. Kalau BUMN itu kita harus berada di naungan Basnas. Karena kita tidak ingin juga bernaung sama Basnas, kita ingin berdiri sendiri, maka kita bentuk sebuah yayasan. Di bulan Ramadan ini, kita punya program namanya program THR Anak Asuh. Jadi kalau banyak yang bertanya, ya ini Mandiri Amal Insani uangnya dari mana sih gitu kan? Ini sebenarnya uangnya berasal dari zakat karyawan atau sedekahnya karyawan. Bukan dari hasil keuntungan Bank Mandiri, bukan. Jadi kita ambil beberapa sedikit penghasilan dari karyawan, karyawati Bank Mandiri untuk berdonasi ke kita. Terus berbicara tentang mualaf, saya belum lama, hari Minggu kemarin, tanggal 11 kalau gak salah, saya launching sekolah mualaf.
Tadi rencananya mau di sini launchingnya, gitu. Saya bekerja sama dengan Ustadz Hadibun. Beliau itu dulunya relawan dari Basnas. Akhirnya dari Basnas programnya terhenti, maka beliau melanjutkan program di Mandiri Amal Insani. Nah, awalnya saya setting program tersebut di sini lokasinya. Tapi karena permintaan dari beberapa pengurus kita, maka kita melakukan launchingnya itu di gedung Bank Mandiri. Nah, kemarin sempat hampir berapa ya, 50 teman-teman yang berasal dari berbagai kalangan, ada yang Chinese, ada yang Jawa juga, ada yang itu, macam-macam lah. Kita berkumpul, tapi memang wajah-wajahnya sih tidak seceria-ceria di sini gitu. Mereka itu udah kepala di atas 3 semua. Jadi ibaratnya udah umurnya udah inilah, udah dewasa-dewasa gitu. Memang saya lihat ya, memang mereka benar-benar sama sekali gak paham sama agama. Jadi ada yang iya, gak ada, mereka gak ada pembinaan. Kalau di sini kan memang saya lihat dari pesantren depannya juga udah pembinaan mualaf. Sebenarnya sih saya juga penasaran juga ya, pembinaan mualaf tuh saya lagi belajar juga sama teman-teman sekolah mualaf ini, cara mendidik dan membina teman-teman yang baru masuk Islam tuh seperti apa sih gitu. Kemarin itu baru perkenalan sih, kita belum terjun sampai ke jenjang apa, ke tingkat keseriusan. Kemarin baru perkenalan kita sama teman-teman mualaf, sambil mengetahui sampai mana sih ilmu pengetahuan mereka tentang agama Islam gitu. Ya hasil testimoni kemarin ya, ya sama sekali gak ada yang bisa, ada yang baca surat juga, ada yang baru sekali masuk, ada yang belum bisa sama sekali, ada yang bertanya-tanya juga tentang rukun Islam, iman juga mereka ada yang belum paham. Boleh saya tanya salah satu ya, yang itu deh, asalnya dari mana? NTT. Sebelumnya agamanya apa? Protestan. Oh, Protestan ya. Pertama kali apa masuk Islam itu karena keluarga atau ada hal yang lain? Dari kakak. Oh, dari kakak ya. Kakaknya emang udah Muslim ya. Baru 1 bulan. 2 bulan ya. Oh, alhamdulillah sudah bergabung. Dari bangunan. Karena kebetulan kita kan lagi bangun di Kupang pesantren, dan dia jadi apa pekerja di bangunan itu. Nah, kemudian di sanalah dia menemukan hidayah ketika jumpa sama Ustaz Nababan. Nah, makanya saya sampaikan tadi bahwa di Kupang sekarang lagi berbondong-bondong orang minta diislamkan. Sehingga solusi yang Ustadz Nababan tawarkan ya membangun pesantren yang di Kupang itu sendiri, nggak mungkin semua dibawa ke sini. Iya, gitu. Dia jadi apa baru masuk mualaf sampai dia bisa baca Quran atau surat itu berapa lama? 1 bulan. Coba bulan. Tes Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la anna abiduna abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Emang gitu ya, kemarin saya juga ada beberapa pengalaman, ada yang cerita juga di acara itu, banyak juga sih ya mereka bertentangan sama keluarganya gitu. Jadi ada kendala paling sulit mereka dari apa ya, dari pihak keluarga yang apa yang bertentangan, ada yang mereka tinggalnya ngekos, mereka bekerja terus diusir dari rumahnya gitu. Banyak sih pengalaman. Pendeta. Terus ibunya pendeta. Oh, ibunya. Bapaknya hamba Tuhan.
Ustaz, mau nanya lagi. Di sini ada batas waktunya enggak ya, misalnya mereka selesai kapan gitu? S1. Sarjana. Sarjana. Sampai jadi, sarjana kuliah. Oh, jadi mereka jadi di sini selain dibina itu mereka sekolah juga ya? Iya, mereka dibina di pesantren, disekolahkan di luar. Lintas usia dari usia R remaja dari kelas 1 SMP sampai anak-anak kuliahan. Makanya usianya kita terima santri di sini, kan mualaf itu lintas usia. Jadi yang boleh bermukim di sini dari usia 13 tahun sampai 30 tahun. Di atas itu boleh belajar tapi enggak boleh bermukim. Dan ketentuan yang lain adalah belum berkeluarga. Karena agak rumit kalau berkeluarga di sini kan. Nanti harus dipisah suami istrinya. Putri di sini, putra di sana. Akhirnya harus dikontrak di luar. Gitu. Ini tadi hasil dari yang satu bulan setengah lah, jalan dua bulan sekarang. Alhamdulillah. Nanti beda-beda macam-macam hasil. Kalau mau dengar nanti di antara mereka ada yang sudah satu juz setengah hafalannya, ada yang sudah tiga juz. Tergantung berapa lama mereka sini dan berapa semangat mereka di sini. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya mereka sudah sarjana, sudah lulus, mereka tetap bermukim di sini atau harus kontraknya kembali? Kalau kontrak yang disampaikan oleh Ustadz Nababan bahwa mereka harus kembali berjuang di kampung halaman dan di kampung halaman mereka sudah dibangunkan pesantren untuk mereka masing-masing. Makanya sekarang sedang dirintis di Kupang dan sudah dibangun dua tempat di Kupang itu, di Boneana dan Reknamo. Dan dibangunkan rumah ustadz-ustadznya buat mereka. Makanya sekarang kita alhamdulillah santri-santri kita dapat beasiswa ke Sudan. Insya Allah akan berangkat habis lebaran ini 5 orang dari ke Sudan dan 10 orang ke Irak. Alhamdulillah. Karena mereka merupakan kaderisasi. Nah insya Allah besok kita akan kehadiran 5 duta besar. Duta besar Saudi Arabia, Jazair, Libya, Irak, dan satu lagi Saudi Arabia. Nah, insya Allah besok akan hadir. Dan sebelumnya Ustaz Nababan sudah jumpa dengan 60 duta besar. Di mana acaranya ketika itu? Di mana? ASEAN Afrika itu ya? Iya. Ketika itu beliau menghadiri di sana. Alhamdulillah. Belum jumpa sama Ustaz Nababannya. Iya, soalnya ini saya baru pertama kali kesini dan baru pertama kali juga saya komunikasi sama Ustaz. Oh. Saya juga belum berpapasan langsung sama wajahnya, saya belum tahu. Makanya saya sempatkan waktu kesini biar ketemu beliau. Kemarin tapi ternyata beliau ketika ditelepon itu katanya minta acara. Lalu kemudian saya sampaikan ke santri bahwa kita akan adakan musabaqah Hifzul Quran. Jadi mereka sudah siap-siap sebetulnya mau lomba. Karena ketika di telepon itu kan saya di samping Ustaz Nababan. Tapi karena antum sudah bilang tadi dengan beberapa kendala sehingga acara itu di cancel. Enggak apa-apa, tapi bagi mereka enggak ada yang sia-sia bahwa memang kewajiban mereka untuk murojaah hafalannya. Alhamdulillah. Di sini santriwatinya ada berapa? Santriwatinya ya perempuannya. Wanitanya ada berapa jumlahnya? Wanita sekitar 20 orang. Wanita 20. Ini yang bermukim. Laki-lakinya? Yang laki-laki sekitar 20 juga, sekitar 20-an. 20 juga. Ini yang bermukim. Nanti kalau ada acara besar, ada yang di mana? Yang di Ciputat itu Pak Ali, apa namanya? Kormatin. Itu dari timur-timur. Hah? Apa? Ya, yang penting mu'alaf cendekia ya. Karena Ustaz Nababan ini membawahi mu'alaf Indonesia, jadi beliau ketika ketemu sama mu'alaf akan diundang ke sini. Apalagi ketika menyalurkan zakat itu. Berarti banyak juga ya. Sedangkan yang kita bawa jumlahnya enggak terlalu banyak nih. Ngebaginya agak ini juga, begini juga. Cuman kemarin Ustadz juga mengirim data ke saya nggak tahu itu data udah sesuai atau belum. Itu saya sudah amplopin 73 di data di saya 73. Entah benar atau tidak,
Terus saya mau tanya lagi, kemarin hasil cek di lapak di itu ya, di ada benar ya, ada nama yang sama enggak ya, nama Saima siapa? Salma sama Salman. Salma sama. Kalau Salman itu laki-laki, ya. Salma itu perempuan. Ada yang perempuan, Salma dua-duanya. Salma. Iya. Kalau Salma satu orang. Satu orang ya. Salwa yang satunya. Ada Salwa enggak? Ada Salwa. Itu Salwa. Oh, Salma memang dua ya berarti? Iya. Salma memang dua ya? Oh, memang dua, iya benar. Nah, karena Salma... Ada wujudnya enggak? Ada orangnya enggak? Itu ibunya. Oh, ibunya. Sama-sama mu'alaf semuanya. Oh, gitu. Nah, jadi keluarga iya. Mu'alaf. Kalau Siti... Apa Siti ya? Ada yang... Siti Fatimah. Siti Fatimah ya, itu ada dua juga? Iya, dua. Dua ya, sama iya. Ya? Saya juga bingung ini datanya double atau orangnya sama? Orangnya gitu. Sama. Namanya sama, namanya orangnya sama, beda. Ah, itu kadang-kadang... Kadang-kadang pintar. Coba sekarang kita ambil foto bersama karena buat laporan Pak Denny ke kantor. Sama simbolis serah terima bantuan. Ya, simbolis dulu berarti. Iya, simbolis dulu aja. Sekarang berapa orang di depan biar simbolis biar diambil fotonya. Iya. Yang akan diterima oleh salah satu santri Anabak Center yang akan diwakili oleh baru Arfan, silakan lihat ke sini. Ya baik, berikutnya kita foto bersama. Ya pertama gaya serius, jangan cemberut aja. Kedua, pertama senyum aja, kedua ketawa. Ayo cepat, easy. Ah. Ayo. Merapat lagi Salman. Pak Zai. Kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali شهيد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي